karena ini menjadi filosofi sing dadekno salat mari ahli jannah. Jadi kita nak salat mesti ahli jannah. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswas setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku keliru, semua meten-meten itu. Setan percaya suul khotimah ikon gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah omongan kula setan. Pan setan nak pancen aku mbok weden-wedeni suul khotimah, yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meten-meten itu. Dan gue kita jadi pangeran, gue dulu gue rasiap jadi pangeran, jurah pangeran kok, beten-beten ya. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, wah. Makanya gue wano si kiai pemuja setan, gue rasa nong setan, gue dan ingin kiai ramas di selamat, uang top-top ramas selamat. Itu namanya memuji setan, karena dia nganggap setan tuh luar biasa. Setan gue tuh buat prek, nong, gue anggap gagal. Gue beten-beten ya, aku suul khotimah, aku tetap sholat. Jadi gue gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesat wae ora usah meden-medeni jerike kondang ngono-ngono tok ae. Bedene ya ora tingkat kegagalannya paham ge. Ya? Setan kan ingin manusia enggak salat semua kan zina semua maling semua ternyata kita enggak maling. Dan salat juga. Itu kan berarti tingkat kegagalane napa? Setan. Mana kula mbek setan niku saiki tambah wani. Ya mlete ning ngono kon neraka ya kok gelem. Sale dene hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dia nembus warga gak iso kan? Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali, lemah sekali.